Halo pemirsa, ketemu lagi di dapur saya. Selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi ya yang jauh di sana. Kali ini saya membuat bolu potong. Nah, seperti ini bentuknya. Ini enak banget, tadi udah dicoba sama anak saya. Bolu potong dengan topping tiramisu dan keju. Nah, ikuti video saya ya, dan seperti biasa jangan di skip-skip biar nanti tahu resepnya dengan benar ya. Selamat mencoba ya. Sore ini kita membuat bolu potong ya. Kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada telur 4 butir ya, sudah saya buka telurnya. Terus ini ada gula pasir, gula pasirnya 100 gram, tepung terigu 110 gram, dan ini ada margarin yang sudah dicairkan atau butter. Saya pakai ini, saya pakai Palmia Royal yang sudah saya cairkan, ini 75 gram. Terus ini ada susu Denko 1 saset, ini 27 gram. Ini pakai, saya pakai TBM ya, seperti ini. Kita ambil 1 sendok teh. Terus untuk toppingnya saya pakai ini, keju sama ini tiramisu. Ini sebenarnya untuk toppingnya donat ya, tapi saya pakai olesan nanti. Ya, kita mulai aja membuatnya. Ya, langkah pertama seperti biasa, telur, gula sama ini TBM-nya. Kita mixer dulu ya, sampai putih mengembang. Pada kecepatan paling tinggi. Nah, setelah seperti ini ya, adonannya mengembang dan nah, ini tepung langsung kita masukkan aja sama susu Denko-nya ya. Ya, kita mixer lagi. Lama sampai campur rata ya. Saatnya kita memasukkan margarin atau butter ya. Kalau pakai Palmia Royal butter itu harum baunya enak. Itu memang khusus untuk membuat kue ya. Oh ya, kalau punya vanila dikasih nggak apa-apa. Ini mau saya kasih ya. Ini saya punya ekstrak vanila biar harum bok kuenya nanti. Nah, ini sudah saya siapkan loyang yang dialasin kertas roti ya. Ini saya kasih minyak, saya olesin minyak ukuran 20x20. Sekarang kita masukkan aja. Ya, sekarang tinggal memanggang. Ya, saatnya kita memanggang ya. Ini seperti biasa pakai kompor, oven kompor ya. Kita panggang sekitar 30 menitan.
Kita tunggu ya 30 menit. Ya, ini udah 30 menit ya, api dimatikan. Saya biasanya pakai api besar ya, api maksimal. Nanti kurang 10 menit itu biasanya saya pakai api kecil atau sedang. 10 menit menuju ke 30. Nah, ini dia hasilnya. Tunggu agak dingin ya, masih panas banget. Nanti akan saya tumpahin di piring. Ya, sebelum ditumpahin ke piring, pinggirnya disisir dulu ya, biar gampang nanti numpahinnya. Nah, sekarang kertasnya kita ambil dulu. Baunya harum ini. Ya. Saya balik lagi. Nah. Ininya nempel, masih panas ini. Sayang ya. Coba dulu. Nah, sekarang saatnya kita ngasih olesan di atasnya ya. Ini toppingnya tiramisu, sama ini ada setengah keju, nanti kita parut. Ini kemarin saya bikin donat, masih ada toppingnya, jadi sayang kalau nggak dipakai. Ini tadi masih panas, sayang ya, jadi agak nempel di piring. Harusnya nunggu dingin sih memang. Sekarang kita parut kejunya ya. Pemirsa, ini mau saya potong-potong ya. Ini kalau ada hiasan cerinya bagus sebenarnya, tapi saya nggak punya. Nah, sekarang saya mau ambil satu. Saya coba. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini lembut banget ini. Bagus ini. Saya coba dulu.
enak banget pemirsa. Ininya lembut, betul-betul lembut seperti ini nih. Nih kita lihat teksturnya ya. Bisa seperti ini. Ya, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe.